Ini tiga tinta air hidung fix yang ada kat tangan aku sekarang, dan aku memang tak lah. Aku tak sanggup nak spend lah. Melainkan dia nak sponsor. Kau nak sponsor ke? DM, DM. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama Kedi dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fati. So, hari ni dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buka 3 tin hidden fits lagi, 3 tin hidden fits yang ada kat tangan aku, dan mungkin 3 tin hidden fits yang aku akan beli lah. Sebab aku dah overspend sangat dekat Pokemon Trading Card Games punya produk. So aku nak kena slow down sikit sekarang. Especially sebab aku tengah nak berpindah rumah ke rumah baru. Alhamdulillah aku dah ada rumah sendiri, insyaAllah. Nak bayar bulanan tu pun agak tinggi. So aku tengah berusaha untuk pump channel ni untuk pergi lebih jauh lah. Aku tak tahu masa channel ni, masa video ni keluar, dia dah 10,000 subscriber ke ataupun dah lebih ke macam mana ke. Tapi kalau korang tengah menonton channel ni, thank you tau sebab support channel aku. Aku appreciate sangat. Walaupun income tak banyak, tapi keseronokan aku melihat korang seronok, especially daripada komen-komen, daripada premier punya chat semua kan, aku sangat menghargai segala sokongan korang kepada channel aku lah. Walaupun channel aku kecil, tapi still sambutan yang korang berikan, support yang korang berikan tu sangat hargai lah. Thank you semua ya. Bukan nak bersedih tapi ini kenyataan lah. Ini benda yang patut aku luahkan setiap video, sebab benda tu memang tak boleh digambarkan lah. Berterima kasihnya kepada korang yang sentiasa tengok channel aku ni. Dulu channel aku nak dapatkan 100 view pun susah. Sekarang alhamdulillah sehari dua dapat 1,000 dah. So itu satu pencapaian yang baik. Mungkin 2-3 tahun lagi, satu hari dua hari dah dapat 10,000 view. InsyaAllah satu hari kan. So dah macam cakap, aku tak boleh nak spend banyak sangat kat Pokemon sangat. Sebab aku tak tahu video ni keluar bila. Aku record video ni awal gila. Awal seminggu dua, aku tak tahu, mungkin awal seminggu. Sebab konten ni dapat lama dah, dapat tahun lepas. Tapi aku baru nak buka. Thank you the Pokedots ataupun Botekwise sebab dapatkan aku tin ni. Dan ini 3 tin terakhir. Dan aku tak rasa ada yang card yang aku nak, iaitu Shiny GX. Sebab aku dah buka tin sebelum ni, aku pull 3 Shiny GX daripada 3 tin. So most likely 3 tin tak ada Shiny GX pun. Memang itu biasanya case punya pull rate lah. Agak menyedihkan. Tapi inilah cabaran dia menjadi seorang Poketuber. So thank you korang sebab support. Teruskan support channel aku. Jangan lupa tekan butang subscribe kalau korang belum subscribe. Sebab aku rasa 30 ke 40% daripada penonton channel aku adalah bukan subscriber. Kliklah butang subscribe. Bukan yang bayar pun kan. Apapun aku tak nak berasa lagi lah. Aku tengah takutlah. Aku takut nak buka tin-tin sebenarnya. Sebab ini 3 tin terakhir aku. Dan mungkin yang terakhir untuk hidden fit sebab masa ni lah. Tunggu channel aku dah besar, dah banyak duit, aku akan beli lagi hidden fits lah. Okay, so jom kita buka 3 hidden fits promo tins. Let's go. Okay guys, so kita ada playmat hidden fits macam biasa. Aku memang rekod video pakai hidden fits untuk tin hidden fits. Nampak pula atas ni, tunggu jap. Okay, so kita ada 3 hidden fits, 3 tin, which korang boleh pilih tin korang. Dia tin pun ikut promo dia, ada Raichu, ada Gyarados dan juga ada Charizard. Dan video hari ni aku tak nak bias, aku tak nak sokong tim Charizard. Aku nak sokong tim Raichu. Agak random kan, tapi hari ni aku nak tim Raichu. So kau boleh pilih tim korang, tim Gyarados, tim Charizard ataupun tim Raichu. So kau tunggu sekejap, aku nak buka tim dulu. Okay, so kalau korang tak tahu, setiap tin korang dapat satu promo card, satu code card dalam dia untuk tin ni, dan 3 booster pack hidden fit. So ini adalah produk lama, ini produk tahun 2019 sebenarnya, tapi dia ada reprint. Dan kalau ikut sebenarnya, ini adalah tahun ketiga aku cuba hunt Shiny Charizard GX. So korang boleh pilih tim korang, kita akan tengok adakah keajaiban ada hari ni. Korang boleh pilih tim sama tim Gyarados, tim Charizard ataupun tim Raichu. Aku tim Raichu hari ni. Aku membuat kelainan hari ni, cuba menentang arus, memilih tim yang tak berapa orang akan support sangat sebenarnya. Dan untuk set ni hampir 3 tahun, aku rasa dah lebih 1,000 pack aku buka, tapi aku tak pernah pull Shiny Charizard GX. Aku pernah pull Cynthia, antara card yang di chase utama. Aku pernah pull Shiny Umbreon GX, juga card yang
dikejar orang ramai juga. Evolution terkait yang dikejar orang ramai lah. Sebab dia Evolution kan, sebab dia famous kan. Tapi aku pelik kenapa tak ada Shiny Gyarados GX dalam set ni. Agak pelik, kita blend last 10 rare. Dan Shiny slot dia duduk pada slot reverse holo, which is slot reverse holo. Sebab tu aku switchkan dia ke belakang sekali, supaya macam ada special sikit lah kononnya. Tapi nampaknya tak special pun. Dan dalam video sebelum ni aku buka, oops, aku nampak macam mungkin dia Shiny Baby. So aku nampak ada satu card tu border dia lain sikit. Tin yang aku buka, oh, kad ni terbalik. So agak pelik. Apa cakap tadi? Lupa dah. So siapa tadi? Tin sebelum ni aku buka 3 tin dan aku pull 3 Shiny GX. So agak power tin tu sebenarnya. Dan aku takut baki 3 tin terakhir ni tak ada Shiny GX. Sebab ni lah pull rate untuk case tin ni agak unik sikit sebenarnya. Kad terbalik. Kita pull lagi satu lagi. Rainbow Rare Trio Birds. Dan juga dia punya Shiny slot adalah Reverse Holo Energy. So kad ni cantik sebenarnya tau. Aku suka dia sebenarnya. Dia punya full art sangat cantik. Sebab full art dia nampak minimalis dengan warna-warna burung saja. Dia punya latar belakang pun kalau silver saja kan. So double hit dia punya satu pack. Tapi hit ni pun tak kira hit sangat sebenarnya. Ia hanyalah energy biasa saja. Dia bukan Secret Rare Energy. Macam set-set apa, set-set macam tu kan ada Secret Rare Energy. Yang ni bukan. Ok, aku rasa macam ada GX. Sebab aku nampak ada kad tebal in between. Itu antara benda yang membezakan kad GX dengan kad biasa lah. Tapi GX apa aku tak pasti. Mungkin GX biasa, mungkin Pinsir GX. Pokemon kegemaran ramai, Pinsir. Mungkin boleh keluar video dia. Aku siap buat video untuk Pinsir dulu. Sebab kan annoy sangat dengan dia. Clefairy, Magikarp, Ekans. Wigglytuff GX. Ni Aisyah masih suka kalau tengok ni. Dan juga Mew Reverse Holo. Aku selama tak nampak Minah ni. Mungkin Minah lah sebab saya perempuan ni. The Wigglytuff GX. Dan last pack untuk team Gyarados. Adakah ada keajaiban dalam titik akhir ni? Maksud aku keajaiban tu Shiny Baby ataupun Shiny GX lah. Specifically ya. Sebab dua card tu je yang orang cari dalam set Hidden Fate ni sebenarnya. Ada gold card jugalah orang cari. Tapi gold card aku tak tahan apa-apa daripada set tu. Aku pernah pull beberapa gold card. Which is Tapu Koko. Tapu Koko atau Tapu Lele aku pull. Dan Magikarp. Erika's Hospitality dan juga Shiny Riolu lagi seko. Wow. Aku rasa case sebelum ni aku buka tins, aku pull beberapa Shiny. Apa nama Shiny tu Shiny Scyther. Aku rasa aku pull 3 kot Shiny Scyther dalam set tu. So tu pergi ke team Charizard pula. Selalunya aku pilih team Charizard tapi kali ni aku tak menyokong team Charizard. Ok, aku rasa aku macam nampak ada something tapi mungkin palsu. Mungkin itu hanyalah bayang-bayang aku saja. Mungkin ada GX lagi. Mungkin Pinsir. Aku nak Pinsir sebenarnya ni. Aku nak Pinsir GX. Aku tunjuk korang betapa korang boleh dengar karaoke lagu Pinsir untuk menghiburkan hari korang. Charmander Hidden Fate ni sebenarnya sangat comel bagi aku. Clefairy, kita ada Psyduck, nampak tak ada holo tu. Kita ada Charizard GX. Nice. Charizard GX dan juga Mew Reverse Holo. Banyak betul Mew Reverse Holo ni. Aku suka post Charizard GX ni sebenarnya. Macam Charizard V punya card banyak yang macam so-so bagi aku. Contohnya full art Charizard V daripada Champion Pass aku kurang berkenan. Yang ni macam ni cool. Sangat cool. Satu GX yang agak menarik, which is Charizard. Adakah Charizard ni akan memanggil abang dia? Shiny Charizard GX? Adakah itu abang dia? Adakah Charizard anak angkat? Dia tiba tak kena guna topik kan. 4 kat depan and reverse holo ke belakang sekali. So itu trick card untuk Hidden Fates lah sebenarnya. Luck aku dengan Hidden Fates memang tak baik. So memang aku rasa siapa yang tengok channel aku dari sejak tahun 2019, korang tahu betapa susahnya Shiny Charizard GX nak keluar. Terus Snorlax Reverse Holo. So aku tak terkejut kalau dalam 3 team terakhir ni tak ada pun. Sebab aku dah penat jujur aku cakap. Memang aku cakap aku dah terakhir-terakhir. Memang banyak kali aku cakap dah terakhir video. Tapi jujurnya memang aku dah penat dengan set ni sebenarnya. Sebab set ni dah lama sangat. Satu lagi sebab nak dapatkan produk dia pun mahal. Over market price. So entahlah. Bajet aku dah terlalu constrained sekarang. Especially sebab aku tengah pindah rumah. Aku tak tahu masa video ni keluar aku dah pindah rumah ke belum. Mungkin dah. Mungkin aku akan keluar awal. Fighting energy sekali lagi. Sampai dah habis lah sleeve aku.
Ni kalau aku tak dapat dapat hit lagi, aku nak keluarkan fighting energy ni lah, ganti dengan sleeve dia. Habis sleeve untuk energy saya, bayangkan. Fight terakhir kita. Something good. Saya tak ada apa-apa je. Tapi itu mungkin palsu juga. Tak tahu apa yang ada di belakang kad ni. Metapod. Pokemon Centrally di Scyther. Pagar super tak melawan. Pagar super tak penting. Ekans. Psyduck. Staryu. Clefairy. Zapdos Holo Rare dan juga. Okay. Oh, Shiny Gible. Saya tu kumpul Shiny Garchomp. Alamak, tak ada. So, aku nak ambil energy ni. Sorry, energy. Shiny Baby lagi penting dari awak. So, kita pergi ke team terakhir kita. Team Raichu. Team Raichu, team aku. Team Abah. Team Raichu adalah team Abah. Aku kat diorang. 2, 3, 4. Aku tak sabar untuk set Billion Star sebenarnya. Billion Star, aku rasa masa video ni keluar, belum keluar Billion Star lagi kot. Tak lah, bila rekod awal-awal ni kadang risau kau punya konten ni tak keluar pada waktu ni. Takut terlalu lambat ke ataupun terlalu awal pun salah juga kan. Lapras Rare dan juga... The Shiny Leafeon DX. Wow. Aku tak pernah pull dia, so aku agak kagum. Bila aku nampak Leafeon ni, aku teringat seorang je. Aku teringat Hafiz, Hafiz Masri. Sebab dia peminat Leafeon, so aku mungkin boleh convince dia untuk beli. So Hafiz, kalau aku tengok, boleh-boleh PM. Nice gila, babe. Aku pernah pull Shiny Umbreon dan Shiny Espeon. Dua, Leafeon. Aku tak pernah pull Shiny lain lagi. Untuk Evolution, selain Eevee lah. Eevee Baby terlalu pull juga. So, ini mungkin saja hit kita untuk team ni. Wow, menarik juga. At least GX yang sangat cantik dan aku tak pernah pull. So, bagi aku, not bad untuk video hari ni. So, bagi saya lupa dah. Nice to see, nice to hold. Once spoken, consider sold kan. Itu biasanya adalah ayat-ayat yang dikeluarkan pada kedai-kedai yang menjual barangan-barangan kaca ataupun fejal yang senang pecah. Benda lah tu baby ni. So, adakah video hari ini akan ditutup dengan kad yang lagi menarik? The Clefairy, Slowpoke, Snorlax Rare. Okay, tak ada apa-apa. Shiny Swap Blue. Hari tu aku ada pull Shiny Altaria. So, satu set dia ada. Atau aku tak ada sleeve lah. Pasal Wigglytuff ni aku boleh korbankan. Sebab dia tak adalah penting sangat. Yeah, Shiny Baby. So, Shiny GX satu, Shiny Baby satu. Power juga team ni sebenarnya. Sebab dia pull dua hit. Okay. So far, Shiny Baby dan juga Shiny GX. So, pack terakhir. Pack terakhir. Second last. So, kalau team ni pull dua Shiny GX, team ni sangat power. Oh, nampak tak ada kad tebal sikit tu. Sebab dia pull baby satu shiny. So kalau dia pull 2 GX, memang power gila tu, babe. So benda tu mungkin, benda tu macam tak mustahil. Sebab memang aku cakap biasa, bukan biasalah, aku pernah tengok orang pull 2 shiny GX daripada satu tin. Tapi GX, tapi apa cakap, aku lupa dah. Tengok, aku lupa cakap apa dah. Charmander. Okay, Zapdos Holo Rare. Okay, shiny GX. Tapi bukan Charizard. Sebab tak salah aku kalau Charizard dia ada echo kat bawah ni. Tak silap aku lah. Nombor dia apa nombor dia? 48. Goli support lagi. Aku dah pull dia hari tu. Sayangnya, tin ni pull 2 Shiny GX. Malang kau ayam kau. Malang kau ayam tu. Malangnya Shiny GX tu adalah Shiny yang tak best sangat. Faham tak? Wow, case ni agak power agak lah sebenarnya. Sebab in total, tak ada sleeve. Tak dulu. So last pack ni memang aku tak rasa ada GX langsung. Masa aku cakap mustahil tiga, satu tin tu ada tiga. Aku nak ambil sleeve satu lagi untuk korang tengok. Kalau tak, nanti aku tak boleh tunjuk final collection. So memang aku rasa video ni akan end dengan tak ada hit dah. So jangan terkejut kalau tak ada hit, sebab itu biasa. Jangan terkejut juga dengan luck aku yang teruk, itu pun biasa. So kita ada Paras Super tak menawan, kita ada Blin Last Stand dan juga Snorlax Reverse Holo. So power, bagi aku team ni sangat power. Sebab dia pull 2 Shiny GX dan Shiny Baby. So team ni menang lah, sah-sah team ni menang. Tapi walaupun team ni menang, kau tunggu sekejap, aku nak kena ambil sleeve. Okay, so aku jumpa sleeve satu. Dah mana aku korek sleeve entah.
untuk cover goal support. So tim kanan ataupun tim Raichu menang, aku pandai aku pilih tim kali ni. Dan kita pull 2 shiny GX, 3 shiny baby, 2 GX, 1 hyper rare GX dan 2 reverse holo energy. So apa hit kita? Kita go to balik, kita ada 2 fighting energy reverse holo, 1 Wigglytuff GX, 1 Charizard GX, cantik. Hyper rare Moltres ataupun Trio Birds lah nak kata. Gible pula, shiny Gible, shiny Swablu, shiny Riolu, shiny Golosipot GX dan juga shiny Leafeon GX. So great pulls lah. Aku agak happy dengan pulls dia sebab dapat 2 lagi shiny GX daripada case yang sama. Tapi still tak dapat juga shiny Charizard GX. So aku rasa memang aku akan hold sekejap Hidden Fates ataupun mungkin aku akan kumpul duit untuk beli dia punya shiny GX lah aku. Tengok macam mana, tengok budget aku lah. Kalau aku dapat dengan harga yang berpatutan ataupun kalau kau ada antara kau yang nak jual aku dengan harga yang kau rasa murah daripada market dan kau nak bantu aku untuk lengkapkan koleksi aku, boleh roger aku, okay? So thank you guys sebab tengok. Aku harap kau enjoy video hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan, dan kita jumpa lagi dalam next video, okay guys? Thank you guys sebab selalu menonton channel aku. Assalamualaikum dan wajikan.